coming. Paham aja mah bro. Hard point identified. Pelan-pelan, di sini ada. Iya. Yeah. Kamu ketahuan mah bro ya. Mantap sih suara. You got friends in me. You got a friend in me. Seh, anjay. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini mah bro ya, Ocha mau sedikit cerita ya. Jadi semalam ya, sebelum Ocha tidur, Ocha berpikir untuk mau beli headset ya. Karena headset Ocha udah buluk ya, HyperX ya. Sebelumnya Ocha pakai HyperX, terus HyperX-nya udah buluk ya. Sebenarnya udah kepikiran ya dari bulan-bulan sebelumnya, tapi baru kali ini sempetnya mah bro ya. Oke, anjay baru sempet gitu. Pokoknya semalam Ocha tuh abisin waktu sebelum tidurnya buat lihat review headset, terus Ocha cari yang cocok, yang mikrofonnya enak plus suaranya juga oke, dan harganya juga oke juga mah bro ya. Akhirnya sudah ketemu, menurut Ocha ini sih yang oke ya. Tapi belum Ocha coba nih ke HP, soalnya ini harusnya buat PlayStation sama PC mah bro ya. Belum Ocha coba ke HP. Tapi ya biarin lah, gak apa-apa ya. Oke. Nah makanya ntar Ocha bakal mau coba buat main CODM mah bro ya. Karena kan Ocha lagi, ya butuhnya kan buat CODM nih ya, oke. Terus dari desainnya juga ini keren banget ya. Corsair Virtuoso RGB Wireless SA. Ini yang tipe tertingginya mah bro ya. Di marketplace itu harganya sekitar 2.999.999 ya. Sekitar ya, hampir ya bulatnya 3 juta lah mah bro ya. Ocha sebenarnya gak begitu paham soal headset ya mah bro. Pokoknya ini yang Ocha cari ya. Ini wireless, terus di sini juga ada 3.5mm nya. Sekarang headset zaman sekarang tuh udah jarang banget nih ya yang pakai kabel 3.5mm ya mah bro ya. Biar bisa colok ke manapun jadi lebih gampang gitu mah bro. Oke. Yaudah, Ocha nih mau buka sekarang ya. Aku mau buka. Mana bukanya BTW ya? What the heck? Ini mah garansinya hilang kalau udah gini. Kayak gini garansi hilang enggak sih? Dusnya udah jelek. Robek mah bro ya. Ocha kira tarik ininya loh ya. Hah? Ada garansi 2 tahun. Tetep lah ya, aman lah ya. Dus gak berpengaruh, gak berpengaruh ke garansi kan. Semoga enggak ya, bro. Oke. Okay. Wah, begitu, bro. Oke. Okay. Jadi bukan ditarik-tarik ya, kawan. Salah lo, Ce. Bukan ditarik-tarik, caranya begini saja. Set. Nah, gitu. Kenapa Ocha rusakin dusnya, bro ya? Astagfirullahaladzim. Bener-bener dah ya. Oke. Okay. Keren sih ini ya. Dari dusnya ini elegan banget ya. Kayak bener-bener premium headset Corsair. Do your thing. Anjay. Keren banget mah bro. Ini biasanya bukan endorse loh ya. Ocha beneran beli sendiri. Tidak ada endorse kawan ya. Kalau kalian lihat sebelum-sebelumnya kan pasti kebanyakan endorse. Nah sekarang Ocha tidak endorse, oke. Nah bukan seperti ini. Wiss. Best loh ya. Jadi ada dua warna waktu itu ya. Espresso sama apa ya yang warna abu-abunya agak gelap banget. Ocha lupa namanya mah bro ya. Jadi Ocha lebih pilih ini karena Ocha sebenarnya ngincernya yang warna-warna putih gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bukan warna putih, biar tampak elegan mah bro ya. Sumpah. Ocha tuh dari dulu mah bro ya, barang-barang bagus selalu gampang rusak ya. Giliran pakai barang jelek malah awet gitu kan. Waduh mah bro. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Kalau Ocha pakai kayaknya bakal gokil. Coba kita tes ya. Ajay. Ini gokil ya. Cakep-cakep, sedikit lebih cakep ya. Oke. Nah, di sini ada kartu garansi juga tuh, bro. Garansinya di sini 2 tahun dari Corsair-nya ya. Tapi enggak tahu apakah syarat salah satu persyaratannya dusnya harus bagus ya kan? Soalnya kan dusnya sudah robek sama Ocha, bro. Maaf. Oke. Sumpah ini keren sih. Dia tuh ada tasnya ya. Tuh dikasih tas biar gampang juga dibawa-bawanya mah bro ya. Ini apalagi nih dikasih tempat begini mah bro. Harusnya ini tempat kabel-kabel banyak sih, jangan sampai salah nih. Ocha tuh kadang kurang ngerti juga nih. Nah dibuka ya. Nah seperti ini dalamnya ya. Oke, ada buku petunjuk. Oke, kalau dibuat PC ini jelas mantep banget ya. Ini mikrofonnya, jadi kita bisa colok sendiri mikrofonnya ya. Mari kita colok, semoga aman aja ya. Awas aja, kamping aman nih. Nah
Sip. Tuh udah kecolok mah bro ya. Udah kecolok. Nice banget ya. Terus di sini ada kabel-kabel banyak tuh ya. Seperti audio jack, ini USB mah bro ya. Kan ini wireless ya. Kita buat colok. Set. Ih, betul sih. Nice banget lah ya. Ya udah ini dusnya enggak boleh sampai rusak ya. Ya udahlah, kayaknya gitu aja. Oce bakal mau langsung cobain aja buat main CODM gimana rasanya ya, mah bro ya. Ntar Oce kasih tahu ya. Lebih enak HyperX apa ini si Corsair ini ya. Soalnya kan kalau Corsair ini kompatibelnya tuh Ocha baca ya, dia cuma khusus PC sama PlayStation gitu mah bro. Tapi Ocha yakin ini bisa buat HP karena ada audio jack, enggak mungkin enggak bisa ya. Awas aja tidak bisa, oke. Okay? Yaudah mah bro ya, let's go. Cia. Nah, jadi seperti ini ya mah bro ya, kalian lihat tuh. Oke. Okay. Wih, dia nyala-nyala tuh. Ini nyala-nyala, tapi bisa dimatiin juga mah bro. Kalau kalian mau matiin tuh tinggal, nah ini ada nih pencetannya ya. Oke, tinggal cetek. Tuh, dia mati langsung ya. Oke, mantep, nyalain. Nice, gila ya. Oce norak banget nih mah bro ya. Norak sekali ya Oce. Ini Oce mau matiin lagi. Nah, nyalain lagi. Nah gitu aja tuh. Hampir rusak mah bro ya. Oce langsung mau pakai aja mah bro, oke? Kita coba. Nah, ini agak kedap banget sih. Tidak sekedap HyperX mah bro ya. Karena bentukannya ini lebih kecil, lebih ringan. Tapi Oce lebih suka ini, simple gitu ya. Kalian lihat ini. Oce sambil ngadep kesana deh. Biar kalian lihat ya. Oce mau sambil main game juga, oke? Let's go, yuk. Kita langsung main game. Oke, mah bro, Oce udah di dalam game nih. Woy, let's go. Kita cobain aja nih ya. Wow, ini pokoknya mantep sih ya, ternyata. Down. Pokoknya kita bakal review mah bro ya, kejelian terhadap suara-suara ya. Ini bawah ada. Kamu ketahuan. Yes. Enemy contact. Kita mah bro ya. Kalau dari suara ini lebih mantap sih mah bro ya, dari pada suara sebelumnya ya. Kita apa aja mah bro. Ini kan hard point identified. Pelan-pelan, di sini ada. Iya. Yeah. Kamu ketahuan mah bro ya. Mantap sih suaranya. Ah, iya. Yeah. Ramai sekali. Ah. Dari meta ada lagi nih. Terus ini mah bro ya. Headsetnya ini kalau kita ngomong kayak masuk ke dalam suara gitu. Oke. Okay. It's up team, enemy UAV spotted. Okay. Enemy shock RC is coming. Hostiles are flashing the hard point. Dia pake gituan ya. Quick fix mah bro. Mati aja tuh orangnya. Yeah, ganti kawan. Nah, kita pansi nih mah bro. Enemy contact. Mati aja tuh orangnya. Ya, kita bikin comeback saja. Get down. Sentry gun ready for deployment. Target down. Sini ada nih. Iya. Oce udah stack sama bro ya. Mantap ini. Oce mantap saja. Friendly airstrike incoming. Hardpoint lost. Oke. Woi injek woi, enggak ada yang mau injek dah. Aneh banget. Menurut saya aneh banget. Kasih paham lah bro. Dengerin stepnya ini luar biasa sih menurut Oce. Apalagi nanti kalau disert yang Easter ya. Wah gokil sih. Oke. Yang Oce lebih suka lagi ini ya. Bisa nyala terus warnanya kayak megah banget gitu. Terus pas belinya Oce juga dikasih gitu ya mah bro, stand apa buat holdernya ini. Oke, penahan. Misalnya kita udah gak pake tinggal taruh. Set.
Asli keren banget ya. Oke, okay. Tapi enggak tahu nih cocok enggak sih sama kepala Oce mah, Bro. Kayak apa ya? Aneh sedikit ya. Keren sih ya. Mikrofonnya dia juga nyala-nyala kalau kalian lihat ya. Ya, mikrofonnya nyala-nyala. Ini baterainya habis nih kayaknya nih. Oke. Okay? Baterai dari mikrofonnya habis nih, makanya dia warnanya merah mah, Bro ya. Kalau warnanya yang klip-klip lain tuh warna-warni, biasanya baterainya full. Kayak yang Oce lihat sih gitu ya. Pokoknya kalau dibandingin sama HyperX Oce yang lama ini mah, Bro nih. Nah, ini Oce pakai ini dulu ya. Ini HyperX bagus juga ya, ya. Buat kalian yang budget banget, ini menurut Oce oke sih. Oke. Kelebihannya kalau HyperX itu buat yang budget. Nah, terus enak ya. Oce enggak terlalu apa paham soal fitur-fitur lainnya ya, Bro ya. Cuma itu yang Oce tahu, oke. Oce juga pertama kali nyobain produk Corsair ya. Biasanya sebelumnya Oce tuh pakai SteelSeries ya. SteelSeries terus sama HyperX Razer kayaknya pernah nyoba juga ya. Tapi kalau Corsair ini beneran baru pertama kali ya. Sumpah keren banget dah ya. Oke, nice mah, Bro. Kayak elegan sekali ya kan. Ya oke mah, Bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel Oce serta share channel Oce ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian ya, agar Oce bisa berkembang nah terus ya. Oke. Yaudah ya, dadah semuanya. Makasih lo. Yaudah, dadah semuanya. See you next.